mulane kula nu bolak-balik matur teng sinten mawon sing seneng kula, kula matur. Kalau betul ilmu sosiologi termasuk ilmu yang didengungkan secara akademik, Quran itu luweh awal memprediksi secara sosiologi masyarakat. Iku ramalane Quran termasuk azab wa ayal bisakum sia'al wa yubi qabdukum badan apa? Di antara bentuk azab, kamu-kamu itu diciptakan saling musuhan dan saling menikah. Wahidi kau bakdoku baksana apa? Itu sejarah itu paling tua. Dosa tertua dalam sejarah Bani Adam, dosa pembunuhan. Ini kok generasi pertama kita, Qabil Habil, dosanya pun apa? Pembunuhan. Uang sholat itu nganti saya kia, al-sunnahina. Tapi dosa mata ini orang nganti itu putih. Di Kanjeng Nabi de putri samene Sayyidah Fatimah periode putu wis dadi korban pembunuhan iku Sayyid Husain dadi korban pembunuhan pasukane ya Yazid bin Mu'ah. Saiki nganti sakniki ngono. Dene wong Madura bertukaran rasa cocok halal dan. Mulane kula nu ndonga, kula sering cerita teng bojo kula. Dek, anak turun tuh muga-muga dadi wong alim seniman. Maksudnya piye? Ya setengah preman-preman sing ya sing bengok-bengok gak jelas lah. Mergo wong meyakini satu kebenaran, biasanya terus ngalah lo sik rak kemban. Ana aku sik ojo nemen-nemen, gampang tahlil lu gampang tukang ngalah lo dari wong li. Usaha pilihannya Wali Songo sampai Basim Asari sampai roto-roto kiye ngalim seneng guyon. Mergo kebenaran ketika diyakini itu jadi energi fondis. Ujung-ujungnya korbannya wong li. Pas puncak ke musik halal darah, pateni yang muhadar. Itu yang saiki terjadi ning model Timur Tengah. Zaman Wahabi bantai sunyi. Nanti tragedi. Nah Wahabi bedino bengak-bengok no nak ziarah Nabi ku sirik. Percaya Sawarikul Anwar sirik. Moro kuburan. Tapi orang bengak-bengok no delok Madonna ku sirik. Ngeflay ku sih. Cek seneng yang ngadili. Kira-kira mereka kuburan cek ilmu ni la ilaha illallah. Sing ngeflay, sing nyanyi rock atau difonas poni. Sing cek ilmu ni la ilaha illallah difonas. Cek mentalan. Mana alasane? Mereka rak sing nyanyi, sing ngecek gitu. Berarti pak sekedar pasek. Iku musrik. Lah darah ni musrik. Mereka boleh ketenangan di kuburan. Lah wong ngeflay boleh ketenangan nih mu. Lawan ngetek gitu juga ada ketenangan nih. Saya orang buah hukum yang musrik bisa. Lalu saya ketemu apa? Kita apa yang mana? Mirip pak ya. Dan gue orang aktif. Dia harus dihukumin musrik. Ngeflay rapati dihukumin apa? Sebab itu zaman akhir kasus saat ini. Ulama sing ngalik. Roto-roto nak sing jalanan kasus pulau. Ini gue milih mundur. Semunisan khusus kalau yang ganti-ganti. Kalau yang ulama ini semunisan khusus lah. Tengah-tengah kok urusan Mustafa sing gawe. Ngraman ngaku nabi. Madu ngono yo kategori gawe. Mergo kebenaran nek meyakini. Kebenaran ketika diyakini itu tentu moni wong li. Wong liyo iku iso keluarga termasuk mertua. Oleh penggaweane wong meyakini kebenaran gampang mo. Akhire ngalah lo darai wong dan sebagainya. Nggih to nggih kados atus kelompok bombes, kelompok ekstremis di Mesir, Syiah, Amal Syiah, terus Hizbullah itu orang-orang ketika meyakini kebenaran berani mati. Berani matinya tidak masalah itu urusannya diri sendiri, urusannya orang yang terbunuh, urusannya orang korban. Mulanya Wali Songo untuk Indonesia rata-rata kebenaran dibawa dengan ceria guyon. Ana kuwi ono ngalim beda meneh, berartine yo beda meneh. Merko nak nganggo ngalime gampang mo moni. Niku kula merko nak wis moni kuwatir terlahir generasi sing ayal ditabung siau wa ini kok bandoku bandan apa? Kula wau derenge ngaji maca tragedi Thoreqoh Tijani. Thoreqoh ora apik gara-gara kelompok sing anti Tijani kuwi mu besar-besaran dibuntet pertama Thoreqoh Tijani di bawah di Buntet itu tahun 1930. Yang jumbang tibu besar-besaran. Akhirnya Buntet yang nunjuk nosone ngumpul lo jamnya sekitar zaman itu 30 ribu pendukung Thoreqoh Tijani.
Artinya untuk satu kebenaran saja uang bisa saling pot, bisa gontok, jajal kebenaran di kebunnya. Tuar kau tijar, bener bora kau bener. Laya masa temu kau salah apa bener? Laya salah apa bener? Laya pernah tahu salah. Dino dulu kerode dulu perawan dulu opor amak ramak ya salah. Si salah atau rekod tak maksiat ya salah. Mulai nak debat wiling no, maksiat maksiat liane wiling no. Lepas kau biasa di Gus di nanti yang alim sering mengarah ke tuna. Nama setempi. Ya salah ya gampang. Tidak salah terus kira percaya aku berdo. Repot tau. Masa tempi. Ya. Maksudnya ini. Gue aku mesti aku benci-benci cinta. Karena aku berat tau. Apa rasa nengah. Gus di nanti yang alim murah. Sering ini pasar lah ke tuna ini. Lihat ya masa tempi. Kayak kecewa. Siwa kecewa tuh. Gue lewong alim dia. Paling raka rantau. Artinya aku duduk di gawe guyon. Nah, rambut gawe guyon oleh monis kan ini. Wong awam jiwa ini wong alim. Kan terus gitu. Kan ekstrim tuh. Nah, cerita mulai ekstrim tuh. Wong awam jiwa ini wong alim. Wong awam jiwa ini wong alim. Terus gue ngabur dalil ini mutalim mutalim. Dosane wong nyoal wong alim. Tadar masak apa? Nak mau nawi aturan tuh. Lah bodoh ketika aku misalnya wong alim. Nyepelek anak wong cilik. Sebagai basaria aku ya tahu salah. Misalnya ngeyak Mustafa Tamadun sebagai basari atau salah. Tapi kalau justru berhitung, wong alim mau pegangnya nyepel anak wong cilik, gua pernah dosa. Iya dikei guyon nak. Lah apa aku barang rasa pele sih misalnya. Boleh dikei guyon. Ya beliau kan ya basari ya. Nabi sendiri itu begitu zaman urip. Nabi kata ngendikan duko, lepas kendali sampai ngendikan wailah wailah tariban yadak. Sampai ditegur sama Jibril. Mas kamu itu nabi. Kenapa sering keterucut ngendikan kasar karo bahasa kasar ini. Sampai Nabi setiap berdoa dan ini ada di hadis sahih. Nabi setiap berdoa itu ngendikan ya Allah fa'ayul muslimina adaitu au sabaqtu au syatamtu fa'al dzalika kafaratan wa zakatan wa tubro. Ya Allah, setiap orang muslim yang pernah menjadi korban ejekan saya, korban pisuan saya, supaya itu jadi amal baik. Ya, karena orang dalam lintasan komunikasi interaksi sosial tentu sering emo. Misalnya gue di anak ayu, ono celek ngelamar, tuh sopo, kamu ojo ngelamar anakku. Spontan tetap ngono. Ono uang lamar lamaran biru urus urusan itu gue komentar. Ya urusan iki ayu lamaran iki ayu kartu iki. Nah orang uang soleh lah tetap keterut, uang soleh lah tetap keterut. Omongan omongan sing liya. Padahal juga aturan Al-Quran lah serkau meming. Tapi nak dikei guyon kan ya sederhana ta. Piye to ora anak kiai kok wani anak kiai, piye to wong cilik kok ngamar wong gedhe. Ya piye lah ya fenomena antik to. Kalau itu kamu jangka, itu fenomena antik. Antik itu indah. Malah sederhana ta. Kalau kamu jangka, itu artinya fenomena sing gak wajar kan. Gak wajar kok antik. Antik itu indah. Malah selesai kan. Seneng ali di ekstrim. Lah ekstrim itu mulai disit sampai ada pepatah seperti ini kolamul ulama itu ahad du min sayfi syuhada ahad du min asyad al-kolam, kolamul ulama ahad du min asyad tulisan pena itu lebih tajam ketimbang pedang, tenang setiap ulama fatwa jadi gerakan jadi alih itu misalnya si ah fatwa Abu Bakar gasap Umar gasap pemerintahnya alih tiap ahli sunnah wani matene si'ah mergo si'ah dianggap sabut sholat gara-gara ulama si'ah mulai disik fatwa Abu Bakar Umar Utsman Ali ku gatap nganti saiki wong si'ah nganti ahli sunnah mergo dianggap ngetano pemerintahnya Abu Bakar akhirnya jadi gerakan saling bunuh kasus kasus Kurdi zaman Saddam jadi korban saiki walian si'ah woso sunni jadi iku asal usulnya ku akidah. Akidah ujung-ujungnya ditulis oleh ulama. Lainnya jadi ulama itu sing hati-hati. Nah, pas dipercaya fatwa itu malah itu sing lucu. Lucu malah pas dipercaya fatwa terus itu jadi gerakan. Sakura itu nih, mati uji 6 lah. Kira-kira misalnya Mustafa tak desain ekstremis kan nabur uang turun. Ini betul. Nah ini banyak adat santri ini. Nah, misalnya tiap kiai dipengaruh terus manfaatnya jadi ekstremitas lah. Acu-acu. Mana senang bagi aje lucu-lucu. Kalau tamu ditakok ibi, tangga. Senang dia antakok ibi, tangga ibi. Gak jelas. Dia senang wayar, senang takok tangga ni uang.
Ya maksudnya ben lucu, tapi kadang tenang ya mbak. Tapi itu lebih hati, maksudnya lucu. Paham ya, itu asal. Karena ini dinas Quran bahwa tragedi sing resmi dinas Quran termasuk tragedi saling awyal bisakum siya'a wa yudhi qobadukum napa? Lah, iku ana asal usule, ya iku ulama gampang fatwa. Fatwa diati tatahlilut ngalalno napa?